belakang saya ini ada bunga pukul 8 ya, atau Turnera ulmifolia ya, mahkotanya yang berwarna kuning. Jadi ini sengaja dikembangkan ya, selain untuk memperindah ya perkebunan kelapa sawit. Jadi ternyata ini ada fungsinya ya, yang menyediakan nektar dan juga sebagai habitat beberapa predator dan parasitoid yang dapat menekan hama ulat pemakan daun kelapa sawit. Ya, salah satunya seperti Sicanus, Eucanthicona ya, kemudian ada parasitoid seperti Spinaria spinator ya, Chlorocryptus purpuratus dan lain-lain lah. Jadi itu. Tapi alangkah baiknya ini dikembangkan sebagai tindakan preventif ya, pencegahan sebelum ulat pemakan daun kelapa sawit itu meledak populasinya. Nah, oke, selamat mengembangkan tanaman berguna. Semangat pagi.